Pilihan raya negeri akan berlaku dalam tempoh 60 hari selepas daripada pembubaran dewan. Dan understanding, persefahaman berlaku antara Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri di 6 negeri yang masih lagi tidak dilaksanakan pilihan raya negeri akan berlaku serentak insyaAllah. SPR-nya tak sebanyak makut pinggir. Dia nak buat sekaligus. Jadi kita harap betul-betul berlaku sekaligus lah. InsyaAllah kita pun tak juga makut pinggir banyak ni. Lepas orang kita tak ada pasal. Jadi insyaAllah kita bersedia, bersiap siaga. Sebagaimana biasa lah. Dan kitanya tak usah kecek banyak. Kalau kita nak tanyanya orang yang lawan kita ni, dia mau nak lawan tu apa sebab? Nak jadi Menteri Besar? Siapa pimpinan demo yang boleh ganti Menteri Besar kita hak dulu ni? Wei Mak Husin. Ia duduk bersungguh. Ia duduk bersungguh, duduk bagi kursi situ, kursi sini. Demo nak lawan kawan ni. Tangguh ke tak demo nak jadi, nak ganti Menteri Besar kawan? Berasa pada gu ke tak? Kawan merintah Kelantan ni 33 tahun. 33 tahun tak ada dalam rekod SPRM daripada tahun 90. Sampai kali ni tak ada dalam rekod pimpinan kawan sabit salah laku, salah guna kuasa, resuah sampai kali ni. Cuba bayar siapa? Daripada nombor satu, sampailah pada paling bawah Tok Ngulu. Adakah seorang yang sabit kis resuah selama kawan mereka 33 tahun? Pak kalau tak ada nak lawan buat berapa? Biar ada alasan. Cari tu kok macam-macam. Hari-hari waktu big isu. Isu ni semacam demo jual ubat kurat. Demo sendiri hok jual ubat tu kurat penuh tubuh. Demo hok jual ubat kurat tu demo tak ada kurat ke? Kurat demo penuh tubuh. Kalau kawan nak sebut kurat demo, Masya Allah. 7 hari 7 malam tak habis lagi. Sebab tuan mau sebut sini, siapa demo nak lawan kawan? Siapa demo? Itu soalan. Soalan kedua pula para hati semua. Tuan-tuan hak ada sini ni bukan baru dalam perjuangan. Bukan baru dalam PAH. Bukan baru berlawan dengan BN dengan UMNO ni. Sebab tu ketarunyuk berlaku masa kita pakat dulu kan. Oh, masa pakat dengan UMNO dulu masa Allah. Tapi mereka tak ada arah orang pimpinan putus kat kita. Kita turut kan. Berlawan pun kau lawan, kau sedap kan. Kita berlawan dengan UMNO BN ni sejak daripada tak kalah dulu lagi sampai hari ni pula ni. Dia tinah macam-macam, dia ugut macam-macam, dia seksa macam-macam, dia buat nyanyi macam-macam. Segala bentuk kezaliman dan segala bentuk penganiayaan yang dia buat, kita lawan oleh Allah, tak ada apa-apa. Pahala ni, tak ada dah bagi itu. Penganiayaan tidak belah mana dah. Kezaliman tidak belah mana dah. Ugutan tidak belah mana dah. Nak banding hari itu. Itu cikgu. Tak boleh salah mulut, ugut Sabah Sarawak. Sampai terlucuk jawatan pun ada. Dalam kawasan Ambo, jeli ada seorang cikgu kena hantar kau pula. Kau pula berapa nama di Selangor, di Ulak Ketah.
atas pula ketah. Mula sabuh kok. Kih politik alap atas pula ketah. Masa tu. Lo ni tak ada dah. Bagian ni semua kita ada belakang oleh Allah. Tak ada apa-apa. Lepas tu dalam kita senang lo ni. Tidak ada ugutan. Tidak ada kezaliman. Tidak ada benda berat-berat. Tak okey. Kita tak boleh lawan anu. Sebab tu tak payah lacar buat kita. Selacangan sendiri dah. Dalam kita kena zalim pun kita boleh lawan. Apa lagi kalau kita tak kena zalim? Dalam dia ui macam-macam. Segala kesenangan yang ada ni. Tak ada sebab untuk kita. Untuk kita tidak bersedia untuk berlawan. Kalau dulu kita bersedia, lah ni kau bersedia. Kau guna. Apa benda yang kita buat di Kelantan kita ni, saudara semua, kita tahu berlaku. Semua benda yang kita buat, semuanya menjadi ikutan berlaku. Orang lain. Orang tu berlaku, apa kita buat. Kalau kita nak bilang, kalau kita nak bilang malam ni, apa yang kita buat, yang demo turu, pukul satu tak habis lagi, pacaroh tak habis lagi. Kalau kita nak bilang, Masya Allah, cuti dua hari seminggu, kita, rumah, asal rumah, dulu, bina rumah, orang panggil rumah murah, harga mahal, jam hari itu. Dua bilik je, lah ni jadi tiga bilik belakang. Pesan mana rumah pun, wajib tiga bilik. Ni dasar yang kita buat. Ar-Rahan, siapa yang mula dulu? Qardul Hasan, siapa yang mula dulu? Ar-Rahan, Ar-Rahan, bayar pecing kepada pasangan yang mati, suami ataupun isteri. Dulu, dulu kalau mati tok laki, bini, tebing laki tak boleh pecing. Lah ni alhamdulillah boleh pecing. Siapa yang buat dulu? Siapa yang start dulu? Kita. Dulu, cuti bersalin 40 hari. Kita lah ni sampai 90 hari. Siapa yang buat dulu? Semua kita. Jadi kita yang memulakan dulu. Kita yang mempelopori segala perubahan yang ada dalam negara ni. Maknanya kita cerdik pada dia 30 tahun daripada dia kita cerdik. Orang bodoh dengan orang cerdik ni mudah ya. Kita nak ambil kira. Budak ngaji. Budak ngaji. Bila periksa. Dia berasa dia bodoh, dia tiru orang sebelah. Sain hak sebelah dia tu. Kalau dia berasa dia cerdik, sah dia tak tiru hak, hak bodoh tepi dia tu kan? Tapi apa tiru hak bodoh juga? Aku cerdik. Tapi dah dia berasa dia bodoh, dia tiru hak, hak cerdik. Maknanya, orang niru ni, dengan orang kena tiru, bodoh orang kena tiru, kau bodoh orang jun niru. Situ je mana ya? Bodoh orang niru, kau bodoh orang kena tiru. Kita semua benda kita buat, kita ditiru, kita dicontohi oleh pihak lain, maknanya kita cerdik daripada demo hak niru. Maknanya gapo boleh bangga demo ya? Apa benda boleh bangga? Oh, tak ada benda. Apalagi para para hadis semua dari sudut janji-janji manis sebelum mereka. Belum mereka tu kok qatu tak kena, goni tak kena. Kita kalau mereka hari ni kita menang esok turun minyak. Turun. Jadi gapo benda boleh buat? Nebula mereka ni, nebula mereka, nebula jadi Perdana Menteri, habuk semua benda hak yang janji, tak ada apa satu. Tak ada apa satu, gapo hak dibuat? Apa tak? Jadi sebab tu lama kata, tak ada alasan demo nak lawan kawan. Gapo lebih demo nak banding dengan kawan? Gapo lebih demo nak banding dengan kawan? Tak ada sebab. Jadi jawapan mudah lah para hadis semua. Kedai kopi esok. Kalau ada lah sore dua orang depan kedai kopi. Kita tanya, gapo lebih demo nak lawan kawan? Contoh lu royak. Saya nak tanda pasir pegang. Nak suka. Nak tanda pasir pegang. Siapa demo?
nak lawan Pesuruh Jaya kawan, nak lawan MB kawan, siapa demo? Gapo lebih demo? Kita nak lawan orang ni biasa tu, kita ni lebih. Cuba tanya orang silap. Cuba tanya orang kocok. Dia nak lawan aku, dia mesti dia pelekat aku, dia boleh pelekat aku, dia tengok mana lebih dia dan mana kurang aku dia. Baru dia lawan. Kalau dia tahu dah lebih kawan tu, dia tak lawan. Jadi amon nak pesan, kau nak lawan dia pasal pekat tu, tak usah lawan-lawan. Tak pada aku orang panggil. Tak pada aku. Supalah kalau aku pun tak pada aku. Kita pada aku gitu kau duk kutik. Kutik bekas makan tong ah. Malam makan kasar sikit kejap sembah-sembah nampak semangat molek ada depan baru ini. Jadi pada betul, ambuk bagi ambuk tak ada sebab demo nak lawan kawan. Pasal gapo lebih demo? Hak janji tak jadi berlaku. Kalau demo lebih, ala kuliah juga. Kalau demo lebih lah. Tapi kalau demo tu ada lebih sungguh, tak elok kawan sama Husin. Allah. Sebab tak ada orang lain. Ni kau duduk luk kau memang Husin seorang, maknanya memang tak pada lawan lah tu. Allah, nak berdebat, nak lawan Datuk Penglima Perang. Nak lawan Datuk Penglima Perang. Pensyarah universiti, masa tu dulu orang sahur di Kelantan, dia buka pensyarah universiti. Lawan Datuk Nasruddin tak ada 5 minit. Tak ada 5 minit. Padamu Allah tak kena bara. Doa nah tak kena bara. Para hadis mo insyaallah. Insyaallah parti kita akan bergerak maju ke hadapan. Parti kita ni bukan parti level parti kita zaman dulu. Kita akui dulu parti PAH kita ni parti di kalangan Tok Lepah. Parti budak pondok. Parti orang kampung. Parti golongan bawahan, mustadhafin. Patu kita akui dulu. Lani paradigma parti kita bukan lagi parti yang berlegar di kalangan Tok-Tok Lebah, di kalangan anak pondok, di kalangan orang golongan bawah, orang kampung biasa. Tapi parti kita sekarang ni parti massa. Parti yang paling sahur dalam negara kita. Kalau parti kita tak sahur, tak kailah ahli parlimen dalam negara kita. Parti yang paling banyak ahli parlimen dalam negara kita adalah parti PAH. 43, campur dengan Persatu kita. 73, 74, 74 parti kita peringkat nasional lah paling ramai di parlimen dari segi komposisi parti. Maknanya parti kita ni bukan lagi parti kapung, bukan parti bawahan, kita parti massa, kita parti massa. Tasri Anwar Musa, orang yang banyak pengalaman dalam politik negara ni, sudah buat keputusan memilih parti PAH. Ini maknanya menggambarkan kepada kita, tuan-tuan semua, yang bahawa parti kita ni bukan parti debek. Bukan parti debek. Parti massa. Jadi para hadirin semua, kita kena berasa megah. Kita kena berasa izzah. Yang bahawa kita sekarang berada di qimmah, orang Arab panggil. Kita berada di kemuncak kecemerlangan, kemuncak kegemilangan. InsyaAllah kita harap sangat-sangat, kita harap sungguh-sungguh ahli-ahli kita, pejuang-pejuang kita,
buat kerja dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, nawaitu kita molek, bermula dengan nawaitu baik, berakhir pun juga nawaitu yang baik, insya-Allah kita akan menggapai kemenangan insya-Allah. Kita bukan hanya nak Kelantan, kita nak semua negeri yang kita tanding dalam PRN akan datang, insya-Allah akan berada di bawah Perikatan Nasional dan akan menjadi impak yang besar kepada negara ni dalam politik negara satu masa nanti insya-Allah. Insya-Allah. Kalau kita menang negeri pula, walaupun kita tak boleh mengatah lagi Putrajaya, tapi sekurang-kurangnya Putrajaya bukan-bukan sangat stroke. Tak agak nak jalan. InsyaAllah. Jadi para muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, amat tidak nak berucap panjang, cuma amat harap sungguh-sungguh kepada semua petugas kita, perbanyakkan doa, tawakal kepada Allah SWT, kerja biar banyak, kecek kurang tak apa. Kadang-kadang kita ni minta maaf lah, ama orang pah, ama pun nak komplain juga, banyak orang pah ni pandai kecek pada kerja ramah. Kalau start dia kecek, cara komplain orang. Bui kerja ke dia, habuk tak boleh buat. Ini satu hal juga kadang-kadang. Malah orang pah komplain orang pah ni. Bukan-bukan nak komplain bersatu dengan gerakan, nak komplain orang pah. Nak marah sangat. Kecek bukan main. Kita para hatismu nak cari kesalahan daripada 1,000 kebaikan yang ada pada orang baik, memang mudah. Dia baik habis teh, dan dia ni terbaik, cuma sok saja keburukan. Maka kita pun nak cari hak keburukan ni, dan nak ulik, nak rati hak keburukan ni lah. Sedangkan orang hak tak juru, orang hak tak jahil, segala keburukan dia buat, tapi ada so kebaikan, duk puji hak kebaikan hak tu. Faham kau tak ni? Dia masalah kitanya, para hadis semua, masalah kitanya, orang hak buat kerja ni, dia tahu buat kerja je. Oleh kerana dia manusia, maka faktor kemanusiaan tu dia tidak maksum. Bila tidak maksum, dalam banyak-banyak kerja dia tu, adalah sedikit keaipan, adalah sedikit kelemahan. Jadi kalau kita duk ulik hak kelemahan dia semata-mata, maka hak buat kerja ni memang tak boleh. Memang tak betul sama hak buat kerja ni. Pasal bila dia buat kerja, adalah kelemahan masa dia buat kerja. Adapun hak tak pernah buat kerja, nak cari kelemahan mana muka dia tak pernah buat kerja. Dia tak pernah buat kerja. Jadi orang tak boleh nak komplain muka dia tak pernah buat kerja. Tapi kecek, dia tahu berlaku. Ini masalah juga. Kalau istilah hadis Rasulullah dipanggil ruwaibidah. Qila wa manhum ya Rasulullah ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah ni ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ammah. Orangnya dia tak tahu kau satu. Dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan, dia tak ada gapo-gapo, tapi jenis kecek sedak. Kaluh juga. Kecek sedak. Bila kecek sedak, semua tahu. Segala isu dalam dunia ni dia tahu gap, tahu belako. Sebab tu kalau ada orang lain, mu tak tahu, aku tahu. Akhir sekali kalau orang bawa ujah kau nata ni. Ini masalah ni. Jadi kita para hadismu, kita nak, kita buat kerja dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, ada kelemahan mana-mana, ada kelemahan situ-sini, kita pakat tapung. Kita pakat tapung dan kita pakat tolong, bantu. Itu hak betulnya. Ni kalau kita pakat cocok, lubang sepik pakat cocok paku.
Dia tidak jadi koh speed, dia jadi koh luah. Sepatutnya kita cari napa tapo, tapi kita pakai cocok. Itu yang jadi masalah. Jadi insyaAllah para hadismo, Perikatan Nasional Tumpak insyaAllah akan bekerja dengan penuh keikhlasan, dan apa saja yang kita hadapi pada PRU baru ni, ada kelemahan situs ini, kita boleh buat apa ni muhasabah, kita cek mana pak kurang, kita pakak pakak bantu, pakak topak untuk membolehkan insyaAllah kita berdepan dalam PRU ini, kita berdepan dalam suasana penuh siap siaga, insyaAllah 100% kita akan dapat insyaAllah di Dun Pak Dun di Tupak ni insyaAllah. Amba rasa sekadar itulah. Siru ala barakatillah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Amba resmikan jentera pilihan raya, pelancaran jentera pilihan raya Perikatan Nasional Kawasan Tupak pada malam yang mulia ini. Aku lupa uli hadha. Wa astaghfirullahal'azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.